Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Kali ini, kita lagi pegang MSI Delta, salah satu laptop yang masuk kategori AMD Advantage alias dalamannya Full AMD. Apa aja nih yang bikin laptop ini keren dan beda dari laptop pada umumnya? Untuk itu, gue David dari Rekomentar dan ini review lengkap untuk MSI Delta 15. MSI Delta 15. Mungkin ini salah satu lini laptop gaming dari MSI yang dari luar paling nggak kelihatan gaming. Lihat aja nih, dari sisi eksterior, cuma kotak aja, nggak banyak lakukan browser khas gaming. Cover layarnya pun abu-abu polos aja, dengan di pojokan ada logo Thunderbird MSI yang glossy dan kecil aja. Sekilas mungkin kelihatan kayak laptop kantoran biasa ya, mungkin lebih mirip seri modern atau prestige kalau dari MSI. Dari segi dimensi pun, tergolong lumayan compact buat laptop gaming, terutama dari MSI yang biasanya gede-gede. Ketebalannya cuma 19mm, dan beratnya di bawah 2kg, tergolong enteng lah buat sebuah laptop gaming 15 inci, apalagi kalau lihat spesifikasinya yang nanti kita spill deh. Materialnya dari aluminium jadi enteng, dan untuk seri ini, MSI banyak pakai pola hexagon di kisi udaranya, nggak cuma di bawah, tapi juga di kiri, kanan, belakang, serta di atas keyboardnya. Yang menarik juga, dari engselnya yang ada logo Thunderbird ini, yang bisa dibuka sampai 180 derajat. Engselnya juga bisa dibuka pakai satu tangan buat yang peduli soal ini. Layar 15,6 incinya ini tergolong lumayan tipis bezelnya di kiri kanan, serta atasnya yang ada kamera, tapi masih rada tebel di bawahnya yang ada logo MSI. Layarnya ini resolusi Full HD dan refresh rate-nya 240Hz, jadi enak nih, terutama buat gaming yang butuh refresh rate yang tinggi. Buat multimedia kayak nonton film atau ngedit konten juga mantep, dengan color gambut kurang lebih 100% sRGB, jadi udah lumayan akurat warnanya. Di bagian bawah, ada keyboard dengan backlight RGB, baru nih agak kelihatan gamingnya. Keyboardnya standar aja tanpa numpad. Biasa kita lebih senang sih kalau celah di samping keyboardnya ini bisa difungsikan entah buat speaker atau dibikin full dari ujung ke ujung dengan ditambah numpad, terutama untuk laptop gaming. Di atasnya tadi ada lubang udara bentuk hexagon dan di bawahnya ada touchpad serta palm rest yang standar aja luasnya. Keyboardnya ini kerasa tactile, terutama buat gaming, jadi kerasa ada feedbacknya. Keyboardnya juga udah RGB, walaupun satu warna aja, yang bisa diganti-ganti sesuai dengan mood kalian. Buat gantinya, bisa lewat software MSI Center di bagian Mystic Light-nya. Ada beberapa pola warna yang bisa dipilih, mulai dari Steady, Breathing, Breathing Cycle, serta Color Shift. Posisi touch-nya aja sih, yang menurut kita agak butuh pembiasan lagi, terutama di tombol Delete-nya, sama tombol Power yang deket banget, jadi ada potensi kepencet pas lagi ngetik. Tapi yang paling yahut dari laptop ini, mungkin bukan sekedar dari desainnya, tapi justru dari spek hardware-nya. Laptop ini udah masuk kategori AMD Advantage, semacam standar dari AMD untuk laptop gaming yang optimal. Yang tentunya, pakai gabungan CPU dan GPU dari AMD. Ada 3 kunci dari standar ini, yaitu yang pertama, Amplified Performance, alias peningkatan performa dengan kombinasi teknologi CPU dan GPU dari AMD. Kedua, Premium Display, dengan layar yang refresh rate-nya tinggi, serta nggak stuttering. Serta yang ketiga, Build to Game, alias sistem cooling dan hardware lain yang emang mendukung buat gaming tingkat tinggi. Laptop ini diperkuat prosesor AMD Ryzen 7 5800H dan GPU AMD Radeon RX 6700M. Dan karena sama-sama dari AMD untuk CPU dan GPU-nya, jadi ada beberapa teknologi, seperti Smart Access Memory dan Smart Shift yang bisa secara otomatis fokusin powernya, antara ke CPU atau GPU-nya, tergantung dari software yang lagi dijalankan. Jadi lebih optimal nih performanya, dan kerasa peningkatannya buat aktivitas yang beda-beda. Cuma ya itu, karena MSI Delta 15 ini launchingnya udah dari 2021, jadi prosesornya masih pakai yang seri 5000. Dari angka benchmark, kelihatan sih kalau emang gak sekenceng laptop Core 2022 buat yang kurang lebih kelasnya level, misalnya yang pakai Ryzen 6000. Tapi buat gaming, menurut kita udah mantep banget. Untuk gaming, kita tes setting rata kanan semua ya. Kita tes dari game shooter yang agak ringan macam CSGO, angkanya fluktuatif sih, naik turun tergantung dari scene-nya, tapi seringan di rentang 130-170fps. Buat kita yang main casual aja sih, segini udah sabi. Dan layarnya pun udah support buat mendukung refresh rate yang segini. Mantep kan? Kemudian untuk PES 2021, rata-rata kita dapat 120fps, walaupun gameplaynya di 60fps aja. Lanjut kita tes, buat game AAA, kayaknya makin kerasa nih Smart Shift-nya kerja, buat fokus lebih ke GPU. Buat Assassin's Creed Odyssey, kita dapat rentang 60-70fps, yang mana udah mantep banget menurut kita. Dan kita nggak ngerasa ada frame drop berarti sih selama kita main.
Sementara untuk Red Dead Redemption 2, kita dapat rentang 70-80 FPS, yang juga tergolong sangar banget nih. Dan salah satu kriteria AMD Vantage yang built to game, juga terkait sistem pendingin, dengan suhu di bagian WASD yang sering dipencet pas gaming harus di bawah 40 derajat Celsius, yang terbukti nih dari hasil tes kita. Suhu di WASD cuma sekitar 35 derajat, dengan titik paling panas ada di atas keyboard di lubang udaranya. Jadi kalau buat main game yang AAA pun, level ini masih tergolong sangat mumpuni. Bahkan dibandingkan laptop keluaran 2022 lain, dengan rentang harga yang kurang lebih setara, sekitar 27-28 juta rupiah. Selain buat gaming, untuk edit konten juga sabi nih. Kita tes buat ngedit video pakai Adobe Premiere Pro, untuk video 1080p 202 menit, dengan color grading, bisa selesai render dalam 40-an detik. Sementara untuk video 4K, dengan durasi sama, bisa selesai dalam 4,5 menit. Masih tergolong lumayan kenceng lah, walaupun bukan yang paling kebut, tapi tetap berasa nih efek smart shifting-nya antara CPU dan GPU-nya. Yang gak kalah penting, laptop ini juga bisa dipakai lumayan lama buat kerja ringan tanpa charger dengan ngandelin baterai 82 watt-hour-nya. Selama kita tes buat kerja browsing dan ngetik sambil dengerin lagu, dengan kecerahan layar 50%, dalam setengah jam rata-rata berkurang 8%. Jadi kasarnya, laptop ini bisa dipakai sekitar 6 jam lah untuk kerja ringan. Lumayan impresif ini buat ukuran laptop gaming. Tapi kalau dipakai gaming, kudu colok chargernya ya, biar bisa keluarin performa yang maksimal. Kalau buat ngecasnya, charger 240 watt-nya ini bisa ngisi sekitar 25% dalam setengah jam. Jadi kalau mau penuh banget dari kosong, perlu 2-2,5 jam lah. Kemudian untuk fitur pendukungnya, kayak port dan konektivitas, di sebelah kiri ada port DC-in charger, satu port USB Type-C, satu port USB Type-A, serta audio combo jack. Sementara di sisi kanan, ada port HDMI, satu lagi port USB Type-C, serta satu port USB Type-A. Selain itu, laptop ini juga didukung sistem audio dengan dua speaker di bawah yang support high-res audio. Output speakernya kedengaran oke lah buat casual atau buat gaming, udah cukup kenceng. Kira-kira kayak ginilah hasil keluar dari speakernya. Nah, itu dia tadi MSI Delta 15. Dari kita cobain berapa lama, kita ngerasa kalau keunggulan laptop ini, salah satunya dari powernya yang beneran cepat, terutama dari kombinasi CPU dan GPU-nya yang full AMD. Selain itu, dari desainnya yang polos sebenarnya, tapi terlihat elegan, jadi cocok nih buat kalian dari luar cool, tapi dalamnya gak hard nih. Jadi gimana menurut kalian tentang MSI Delta 15 ini? Langsung aja deh komen-komen di bawah. Kalau misalnya ngerasa cocok, langsung aja linknya di bawah. Tapi kalau misalnya masih mau cari-cari yang lain, tenang aja. Di rekomendasi banyak kok rekomendasi laptop dan smartphone yang paling cocok dengan budget sama kebutuhan kalian tentunya. Oke, sebentar segitu dulu review kali ini. Silakan like, subscribe kalau kalian bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Dan adios.